Halo semuanya, selamat datang lagi di Coffee Technician ya. Kali ini Coffee Technician bersama WPM. Ini datang udah begini ya. Jadi Coffee Technician itu, ini ada klien dari luar kota ya pastinya. Dia WA, om bisa nggak perbaikan mesin KD310? Ya di Coffee Technician prosedurnya adalah perbaikan harus aktual. Maka kita akan cek dahulu ya seperti ini ya. Gitu, jadi buat teman-teman nih yang mau kirim mesin, waduh kalau udah kayak begini posisinya mesin agak bingung, Coffee Technician juga ya, karena ini udah diapain kita nggak tahu. Ini ketika Coffee Technician colokan mesin ini tulisannya error ya, jadi preheating terus error kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lainnya juga, Coffee Technician kita selalu menggunakan prosedur real dari kondisi aktual mesin. Ini kalau datangnya sudah begini, Coffee Technician maka akan tanyakan udah diapakan sebelumnya, karena ini nggak tahu ya kerjaannya siapa. Intinya mesin ketika dicolokkan ke sumber listrik dia error, tidak mau standby, preheat lalu error langsung ya. Udah kayak gitu nih udah urusannya panjang kali lebar kali tinggi, dimana sama dengan luas ya, luas atau volume lah gitu ya, volume pekerjaan ini rada sulit ya. Kondisinya juga lihat kondisi ininya udah berkarat, pipanya ya kotor di mana-mana. Ini Coffee Technician nggak bisa sekaligus membersihkan karena apa itu tadi ya? Karena akan terlihat seperti wah mahal banget di Coffee Technician. Kalau udah kayak begini kondisinya, kita mau ngomong apa? Kalau kita kembalikan ke posisi baru, posisi seperti dari pabrik, bukan bicara mahal murah. Ini kondisi mesin nggak bisa digunakan sama sekali. Ketika kita perbaikan, misalkan nih, wah perbaikannya habis sekitar 4 juta gitu. Bilang, waduh mahal banget om ya. Kalau kondisi seperti ini kita ngomong apa? Kan harus di total ya. Gitu. Jadi buat teman-teman juga yang lain ya, semoga untuk yang mau kirim-kirim Coffee Technician, baik itu dari teknisi lain, kadang juga ada teknisi lain ya ngirim Coffee Technician. Coffee Technician tidak memilih-milih klien. Silahkan teknisi lain boleh kirim, atau dari dia bongkar-bongkar sendiri berdasarkan dari YouTube. Karena ada juga customer yang cerita, telepon ke Coffee Technician, dia bercerita, saya punya mesin merek A, belinya mahal, mesin komersil, rusak, tidak mau masuk air. Lalu dia lihat YouTube, lalu dia berusaha memperbaiki sendiri dari YouTube tersebut atau dari kata orang, akhirnya tetap tidak jalan. Ya Coffee Technician ketika bilang saya harus ke lokasi, cek aktual, akomodasi transportasi ditanggung oleh klien. Waduh om mahal, ya. Saya nggak bicara mahal murah ya, tapi kita bicara sesuai kebutuhan dari klien. Misalkan klien butuhnya di lokasi bisa nggak, kita akan ke lokasi. Gitu ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Ini Coffee Technician lagi coba minta keterangan historical mesin ini gimana dari klien Coffee Technician ya. Karena nih Coffee Technician belum bisa bicara banyak untuk perbaikan ya. Semoga ini bisa kita perbaikin setelah kita tahu historicalnya. Karena nggak berani langsung tiba-tiba bongkar gitu ya Coffee Technician. Tiba-tiba analisa, wah ini begini, tidak. Kita harus lihat historicalnya dari sisi klien, lalu kita cek dari sisi teknisi. Gitu ya. Oke. See you next vlog and thank you.